Ya, Bob. Tak nyato, ya. Ha. Oh. Ya, dengar. Apa baru dia ada gaduh? Dia tak ada gaduh. Kalau kita nak pubat tu, homo tu dah. Bila homo nak baca, engkau hari. Dia nak kadang-kadang nak minggu. Dia baru katuk kita. Nah, tu nak ajar. Jangan-jangan lah orang. Nah, tanya. Kita nak tanya, tanya. Tu dia. Dia buat mari satu hati. Nah. Man ta'allaqa bi tamimatin faqad asyraka au kama qal. Ha, terjumuh sekali. Kalau tak saling tu seni. Dia tak erti mula ke. Seni ada nak serabut ko apa. Buat terjumuh tu. Ha, mulai mestilah kita tak pandai nak tanggung, tak pandai nak hurai. Ha. Man ta'allaqa bi tamimatin faqad asyraka. Bila salim Melayu, barang siapa saya kata pudai siapa gantung ia, sangkut ia bi tamimatin, dengan tamimah apa dia takai. Nah, tapi kita tak faham mana sebut gitu. Dia sebut azimah. Tapi kena tafsir dulu, azimah ni ada tulis ke apa? Bila sebut azimah, dia tulis ayat-ayat Quran, tulis zikir-zikir, kalam-kalam yang mempunyai arti menjadikan wasilah tulai. Nah, makalah dia kata faqad asyraka, maka sungguhnya syirik ia, mesekutulah ia, musuh tu apa? Dengan Allah kedai mari. Ha, buat jumlah gitu. Ha, baru rasa. Oh. Gitu dah lah. Ha, lepas tu kalau tak belajar molek syarahat apa hadis macam mana, kalau sekadar sepitah lalu tu, kena hawasa, kena kasarat, pukul kan lah. Nanti pukul macam lah. Walau mukul tu akan pala gelik lah lagu. Ha, sebab dia kena mengaji. Itu dinasihatkan. Kalau itu nama ayat, kena ada tafsiran dia. Kalau itu nama hadis, dia kena ada syarahan dia. Jangan sekadar itu. Kenapa? Kerana kita bukan ahli. Bila bukan ahli, kita kena tengok syarahan. Siapa yang syarah? Ulama rahimahumullah ta'ala. Orang ini bersih ada syarahan dia. Lepas itu lagi mana huraya dia? Siapa-siapa gantung takai. Hal keadaan ia tu iktikokkan yang ini memberi bekah seperti memberi bekah Allah. Dia baru jawab dia. Faqad asyraka. Maka sungguh syiriklah iktikoknya. Kadang kita iktikok ada yang lain memberi bekah. Gahar tu tak nanti tamim mati minum air. Air inilah yang memberi bekah pada hilal dah go. Tupo tak ada kata tamim mahu. Nidak tak bahayanya. Air tawar, sirik. Ubat kedah tak ada sirik. Apa itu? Tak ke makhluk yang serupa. Itu dia. Makan nasi jemuh tak ada apa. Makan pulut kuni tak boleh. Apa dapat kebuk suruh? Kebuk kuni. Ini ayat tetap hurai dia tak bahayanya. Kalau nak mukul ke apa. Oh. Habis dia katakan bahaya memukul orang, lagu pukul, pulik nampak dia tadi. Kenapa? Okeylah, kata dia. Tu, sebab tu tiap-tiap satu kita kena mengaji huraian dia. Dia kena faham akidah. Itu dia lah. Atau man ta'allaqa bi tamimati. Ni dah tengok dia kata pun selada. Ada pakar tak ada apa. Nah, apa kita ada kadang nak masuk pakar bak tu. Bos sini. Mana bak dia? Bak ada. Ada masuk. Eh, kawan dengan Tuhan. Nak jaga bak. Haa, itu dia. Tapi tak boleh masuk mati dengan Tuhan. Tak boleh masuk mati. Kena ada bak. Bawa lah bak. Haa, tu gantung apa? Orang masuk apa? Anak-anak. Haa, sudah. Kereta nak pergi packing, nak pergi cok, tepak hak. VIP. Saya. Eh, tak ada. Kita waktu beli bak. Oh, sila. Oh, dia tunjuklah cak sini.
Jadi makna atas ni apa ni? Ini merupakan azimat dah. Ini panggil sabab. Tu dia. Tadah ni tak boleh masuk. Terlupa bab nak boleh ambil. Gitu lah. Tidak tak boleh masuk. Malaikat kita ada orang kenal tu. Nak orang kenal tu orang sepa'at. Ba'da terlupa bawa. Tapi ada orang kenal tak apa. Dia sekat tengah jalan. Terlupa semuti. Terlupa apa nama ni lesen. Baik kaki terlupa. Pak sekat. Oh terlupa. Tak tak. Ya. Kerana orang bohong tu. Dia tak kenal yang mungkin kita bohong pun orang lain hati. Oh terlupa bawa. Siap terlupa. Maaf saya terlupa. Takut bohong. Nyuap tak bohong lah kita. Kerana ada ngerti yang subah atas pada bohong pun. Ini susah. Tengok kita nak naik apa subah ni. Subah-subah nak pecah habis. Cabut subah Allah. Tapi dia tak kena. Tak apa. Baik pasal dia kena. Dia tak kena. Cabut. Cabut habis. Pasal dia unai dia. Nah, tapi dia kena. Ini betul-betul lah. Kita mengerti bagaimana hukum adat, hukum akal, hukum syarak. Nah, hukum akal, ada cara akidah. Mengerti situ barulah pandai tanggung adik. Kalau tidak, dia sadak main lah ikut orang lain. Ini ada hukum sidik orang habis tu. Itu dia tu, hadis tu. Kalau pandai tengok syarak, tak payah nak cari adik. Kalau man ta'ala, man ta'ala kau cari dia, semua ada syarak yang panjang. Apa dia? Ada ni juga dia sakut tempat dia bercakap kitab tik cakap bomo cakap doktor cakap bubak kita dia ada sebut ala kulli hal kita klik dulu pada akidah kita klik pada i'tikad kita wahdaniyah panggil tauhid apa i'tikad kita mengesakan Allah yakni kita i'tikad Allah yang maha esa esa pada apa huraya dia kepada zat dengan mana tidak ada satu zat yang lain bersifat jika rububiyah ketuhanan seperti Allah tak ada Allah yang maha esa esa pada sifat di antara sifat Allah kudrat yang kuasa pada memberi bekas ada ke tak yang lain bersifat dengan kudrat yang boleh beri bekas seperti kudrat Allah tak ada bertengok kudrat kita orang kita ni duk gagah-gagah dah tekah main uzur Allah tak lewat kerja hari ni uzur masa tak Allah weh ini. Tu menunjuk kata kita ni bukan qadid hak sungguh. Sifat kita hak sungguh apa? Sifat hakiki kita hamba ni apa? Sifat lemah. Sifat kekuatan puah ni sifat siapa? Sifat Allah sahabat kata la quwwata la haula wala quwwata illa billah. Ai bi quwwatillah. Sabik nama dia Al-Qawiyyul Matin, Tuhanlah yang qawi. Kalau kita bahasa apa gak? Yang gagah, ya hanallah qawi. Adapun kita kuat ni, Allah muzahir pada kita kuat, maka boleh panggil cara majak, oh gagah dia tu. Dari tengok meko dia duk kerja, gagah. Tolak ke kayu Allah, cebok tanah membatur lah. Cuba pergi matinya ya. Gering-gering. Boleh kau nak main masuk kalau mikro dia masuk kalau punya bot guling kat lantai ada apa satu nak tidur tengah hari nak tu ada apa ada apa dia ada bocor sen ada itu ada yang orang kuat hanalah bertepa hilang kekuatan ubah tu kena dia tu nak akib haragah dia oh tu kau gagah orang 10 orang lawa yang tak rok 10 orang nak bobah yang tak leh. Tapi bila pak kena menyakit pita pesan buah tu. Kena galan gitu lusuh je. Tu nak dikenal kata kuah semua siapa. Tu mana akidah tu musuh lagu tu. Lepas tu semua yang lain tak boleh bekas. Tu payah so pada zat, so pada sifat. So pada af'an. Segala perbuatan semua dari Allah jua yang membuat. Sahabat tu tak kedi. La ilaha illallah illa fa'ila illallah. Dia panggil tauhid af'an. Dia panggil. Tauhid zat. La ilaha illallah illa mawjudah. La ilaha maujud illallah. Allah je yang ada. Yang lain semua tu bukan ada. Apa soal tu? Asma. La ilaha illa qadira. Tidak ada yang maha kuasa. Malaikat hanya Allah. Tauhid af'al. La ilaha illa ilaha fa'il illallah. Tidak ada yang buat pada hakikat malaikat Allah. Apa mana yang lainnya? Tak ada. Bila tak ada, dialah. Kalau mu sakit, ubat boleh. Okay, kita tanya, Ya Rasulullah, ana tadawa.
bila kami berlaku timpa sakit, bolehkah kami nak ubat ya Rasulullah? Tak ada awal. Ubatlah. Mana boleh ubat. Tapi kalau orang tawakal tinggi, tak payahlah dia redha dengan Allah. Ya. Tapi Ayub tu, isteri dia cair bomo nak ubat dia. Marah dia. Sampai dia bersumpah pun nak pukul. Pukul dia kalau aku segar esok. Tu dia apa? Dia sapa dengan Tuhan. Hak Tuhan belakang. Dulu Tuhan dia kaya. Dia sihat. Dia senang. Pada ni Tuhan perabik. Dia tu ada Tuhan semata. Tak ada letak di iblis tadi. Walaupun iblis zuhir kena bagi dia. Minta izin dengan Tuhan. Rabbi salitni aliyah. Wahai Tuhanku, kamu beri kuasa ke atasku, ke atas Ayub. Tuhan izin ke dia. Pak tengok sebagai sahabat, iblis tak ada apa. Pak juga klik pada Tuhan. Kali tu royal ke klik ke dalam botol dengan sa'i tu manusia tu kecek tengah tu ha 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 lapis ni lah aku aduh yang sedap kecek ni yang tahan lah terah tengok main pun orang apa pada dengan tanduk dengan palu ada jet lah kaki nah itu kan yang berdepung dah kena buah palu ya tu besar tau botol boleh pati kat mana dah jadi kalah ni. Di dalam. Ha, sudah situ. Ha, ni sabar. Sabar muga-muga. Sabar kocoh-kocoh. Ada buah, ada buah. Itu ikhtiar sahaja. Ada masalah. Tapi benar bukan situ. Ha, sahabat tu lah. Bila berlaku perih wadah. Allah Ta'ala wik kemenangi. Pada puas sahabat kecek dia lah. Kau suka. Kecek suka. So dia, oh. Aku, oh. Ada yang kecek suka. Bukan nak somo dak. Tapi nak jaga takut lajak. Allah Ta'ala pauk juga. Falam tabtuluhum. Bukan membunuh dia. Walakin Allah. Kata Allah. Allah bunuh. Nyak halu lah. Mula ada kuasa pun kita bunuh. Ada kuasa tu kita tahu yang pakai padah tu. Allah Ta'ala bukan mu. Allah bunuh. Nyak halu lah. Muhammad ketika kamu pegang pasir itu bukan mu. Muhammad ramaita iz ramaita. Walakin Allah ramah. Allah latah. Nyak halu lah. Ataupun nak jaga kesombongan. Begitulah. Dah berasa nak berubah. Kita orang tak dapat. Berubah. Boleh. Boleh berubah. Iktikaf. Allah semua. Lepas cara berubah. Tengok dia penyakit. Penyakit dia main. Tak ada ubat senang nak berubah. Tengok dia penyakit. Panah pada bomu. Penyakit dia kena sihir. Tak jadi kan ni. Tulukang tak ada. Tak apa. Habis dia kata tu. Terserah pada bijaksana. Maka klik pada hadis tadi. Siapa menggantungkan kena mengaji tamimah tak apa makna dia. Buat teh daripada apa. Nah, faqad asyraka. Apa makna faqad asyraka? Tafsirnya banyak lagi. Nah, apa itulah dinasihatkan kepada kita. Orang yang pandai membaca kitab. Kalau kita bertemu satu-satu hadis, kita kena rajak pada syarah-syarahan dia. Ada padanya ihtimal, ihtimal, ihtimal. Ini tanggung gini, ini tanggung gini. Jika dia gantung ke benda sewaktu, iktikad dia ada yang lah beri bekah. Seperti beri bekah Allah. Banyak lagi nak tumbuh kupon. Kalau tuan kata, beri bekah sebagai sahabat. Tak apa. Dia panggil senap pada sahabat, sahabat adik. Dahga, minum air, sahabat bagi hilang dahga. Lapar, cari makan, hilang, kenyek. Itu sahabat bagi mengenyek. Semua Allah beri. Itu tak kena. Kena lah lalu. Jabariyah berlepas. Mutazilbah berlepas. Kena lah lalu. Jadi serba salah. Jadi serba salah. Itulah di antaranya deh. Itu dia.